Allah, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam majelis kita yang mulia ini kita perbarui kembali, kita tunjukkan keridhaan kita, kita tunjukkan kepuasan kita, syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bergembira dengan datangnya, ketika datangnya nikmat-nikmat Allah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Allah memerintahkan kita untuk bergembira ketika datangnya nikmat-nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat anugerah Allah ini diberikan kepada kita begitu banyak sekali. Dalam setiap harinya, dalam setiap jamnya, dalam setiap detiknya, jutaan, miliaran, bahkan triliunan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Sampai saking banyaknya nikmat, saking banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada kita ini, sampai serasa seakan-akan kita ini tidak pernah diberi nikmat apa-apa. Saking banyaknya nikmat tadi, maka seperti tidak pernah diberi anugerah apa-apa. Padahal setiap detak jantung kita ini adalah nikmat Allah. Aliran darah kita ini adalah nikmat Allah. Kita duduk di sini dengan tenang, ini bumi tidak gempa, ini pun nikmat Allah. Anak kita masih bisa dinasehati, tidak teler di pinggir jalan, itu pun nikmat Allah.
Istri-istri kita tidak kabur ke Hong Kong, ini pun nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tentu dan pasti kalian tidak akan mampu. Kalau menghitung jumlahnya saja, menghitung bilangannya saja kita tidak mampu, bagaimana mungkin kita bisa membayar nikmat-nikmat tersebut? Jumlahnya nikmat berapa kita tidak tahu. Padahal setiap nikmat itu harganya begitu mahal, nilainya begitu tinggi sekali. Dalam satu riwayat diceritakan, nanti di akhirat ada seorang hamba Allah yang umurnya ini 500 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun hanya sekelip mata. Kehidupan dia diisi perjuangan, diisi zikir, ibadah, puasa, nangis. Tidak ada nafas yang keluar dari diri dia kecuali diisi dengan ketaatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba tadi, wahai hambaku yang soleh, wahai hambaku yang baik, silahkan Tuhan masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangku. Maka hamba tadi mengatakan, ya Allah, kalau saya boleh usul, ya Allah, saya ini ingin masuk surga itu dengan hasil jerih payah ibadah saya, dengan letih saya ketika perjuangan, tangisan saya ketika malam hari, dahaga saya ketika puasa, bukan semata-mata anugerah engkau, ya Allah. Maka dituruti perintahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa dia, ibadah dia, zikir dia, perjuangan dia dijumlahkan, ditambahkan satu persatu, satu persatu. Setelah dijumlah dan dijumlah, ternyata ibadah dia selama 500 tahun ini tidak cukup untuk membayar satu nikmat Allah yang berupa nikmat mata. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, ternyata ibadahmu itu enggak cukup untuk membayar nikmat mataku ini. Maka Tuhan, silahkan sekarang masuk neraka. Maka hamba tadi berteriak-teriak, ya Allah, kalau memang begitu mahal sekali nikmatmu, ya Allah, enggak jadi saya, ya Allah. Masukkan saya ke surga dengan rahmatmu saja, ya Allah, bukan dengan hasil jerih payah ibadah saya. Maka Allah berfirman, ya, kamu saya izinkan masuk surga, kamu itu hamba saya yang baik, hamba saya yang soleh, tapi kamu itu hamba yang terlalu banyak usul kamu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini harga satu nikmat, yaitu nikmat mata. Belum nikmat tangan, belum nikmat jantung, belum nikmat mata, belum nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita dituntut untuk membayar nikmat-nikmat tersebut, tentu pasti niscaya kita akan binasa. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ini maha rahman, maha rahim. Tidak memerintahkan kita kecuali hanya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, maka tentu pasti dan pasti akan saya tambah lagi, akan saya tambah lagi. Maka dulu ada seorang ambiyallah. Beliau ini berjalan melewati sebuah batu yang sedang nangis. Batu tadi nangis-nangis sampai meneteskan air mata. Maka Nabi tadi bertanya, wahai batu, ada gerangan apa? Kenapa engkau menangis? Ada gerangan apa? Apa yang menyebabkan kamu sedih, wahai batu? Kenapa engkau menangis ini? Maka batu tadi mengatakan, ya Nabi Allah, semenjak saya ini mendengar firman Allah, wa quduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka ini terbuat dari manusia dan batu. Semenjak saya mendengar firman Allah ini,
Saya khawatir, saya takut kalau-kalau saya ini dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkas cerita, Nabi tadi berdoa, "Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau jadikan batu ini sebagai api neraka. Jangan Engkau jadikan batu ini sebagai bahan bakar api neraka." Maka Allah pun mengijabahi doanya. Tidak berselang lama, maka Nabi tadi lewat lagi ke tempat yang sama. Batu yang dulu menangis, sekarang menangis lagi. Maka Nabi tadi bertanya, "Wahai batu, bukankah Allah telah menyelamatkan engkau dari api neraka? Bukankah Allah telah membebaskan engkau dari api neraka? Kenapa engkau sekarang masih nangis lagi, enggak berhenti-henti?" Maka Nabi tadi mengatakan, "Ya Nabi," maka batu tadi mengatakan, "Ya Nabi Allah, tangisan saya yang dulu tidaklah sama dengan tangisan saya yang sekarang. Dulu saya nangis ini karena saking khawatirnya dimasukkan neraka. Sekarang saya nangis karena saking syukurnya diselamatkan dari api neraka." Dan hati manusia ini ketika tidak diisi dengan syukur, takut, gembira, khawatir. Maka hati manusia tadi akan mengeras, sehingga akan lebih keras daripada batu. Sehingga nasihat-nasihat agama ini tidak bisa masuk lagi. Dimasukkan di telinga yang kanan, dikeluarkan di telinga yang kiri. Agama akan dipandang sebelah mata. Agama akan dipandang sebagai batu sandungan, merusak, mengganggu bisnisnya. Agama itu hanya menyusahkan saja. Agama itu hanya beban dalam hidupnya. Ini ketika hati tidak diisi dengan syukur, tidak diisi dengan khawatir kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dulu yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu malam beliau ini hendak tidur bersama istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau mulai berbaring bersama istri beliau yang tercinta ini, maka Nabi bersabda, "Dzarini ata'abbad li rabbi," wahai istriku, izinkan aku untuk menyembah kepada Tuhanku. Izinkan aku untuk menghamba kepada Allah, izinkan aku untuk beribadah wahai istriku. Baru mulai tidur langsung izin. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tadi faham. Beliau memiliki satu jawaban yang begitu luar biasa. Satu jawaban yang menjadi pelajaran bagi wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya saya itu senang sekali engkau itu dekat dengan saya. Engkau tidur bersama saya, engkau berbincang-bincang, ngobrol dengan saya. Tapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegembiraanku, seleraku, kebahagiaanku semua saya korbankan demi kegembiraanmu ya Rasulullah." Maka Nabi pun meninggalkan istrinya, beliau wudu, sholat. Dalam sholatnya, dalam satu riwayat beliau nangis, mengulang-ulang satu ayat, "In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka itu hamba-hambamu juga. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau itu maha menang dan maha bijaksana. Diulang-ulang ayat tadi. Nangis sampai jenggot beliau ini basah. Terus malam-malam suntuk nangis. Sampai dalam satu riwayat bajunya pun basah kuyup. Maka setelah subuh, Sayyidah Aisyah tadi datang, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah lalu, dosa engkau yang akan datang? Dan engkau itu manusia yang tidak akan mungkin berbuat dosa walaupun sedikit pun. Kenapa engkau begitu memaksakan
begitu memaksakan diri dalam ibadah sehingga semalam-malam suntuk nangis, semalam-malam suntuk sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi bersabda, afala akunu abdan syakura, wahai istriku, apakah tidak sewantasnya, tidak sewajarnya saya ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Semakin banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya, sudah sepantasnya semakin banyak ibadah saya, semakin banyak perjuangan saya, semakin banyak zikir saya, semakin banyak tangisan saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam ini. Ini nikmat yang begitu tinggi. Karena dulu iblis laknatullah alaih, ketika diusir dari surga, maka dia sudah berjanji di depan Allah subhanahu wa ta'ala, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ. Jadi iblis itu ketika diusir, dia mengatakan, ya Allah, nanti anak Adam itu akan saya halangi untuk menjawab jalan yang lurus, akan saya ganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka kita ini butuh hidayah ini bukan dalam setiap hari, bukan dalam setiap jam. Kita ini butuh hidayah dalam setiap detik-detik kita ini, butuh hidayah dalam setiap gerak-gerik kita ini, butuh hidayah dalam setiap langkah-langkah kita ini. Setan itu pada awalnya bilang, goda manusia, jangan kamu masuk Islam. Agama Islam itu agama yang penuh aturan. Mulai ujung rambut sampai ujung kuku diatur semuanya itu oleh Islam itu. Subuh sedang ngantuk-ngantuknya, bangun-bangun suruh sholat. Siang di tengah terik yang begitu menyengat, suruh sholat lagi. Sore baru tengah-tengah enak-enaknya kerja, mau selesai baru letih-letihnya, suruh sholat lagi. Maghrib waktunya istirahat, berjumpa dengan keluarga, suruh sholat lagi. Isya sudah ngantuk, sholat lagi. Itu baru wajibnya, belum sunnahnya, belum tahajudnya, witir, duha, awabin, syukur, tobat. Banyak sekali agama Islam itu peraturannya. Jangan masuk Islam, jangan masuk Islam, ibadahnya terlalu banyak, cari ibadah yang seminggu sekali saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itulah manusia butuh hidayah. Kalau dia dapat hidayah, pokoknya saya akan Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia sudah mulai syahadat, ternyata setan datang dari arah yang lain. Tuan Islam enggak apa-apa, iman tidak apa-apa, tapi jangan sekali-kali melakukan amalan-amalan Islam ini. Islam itu cukup KTP-nya saja, enggak usah orangnya, enggak usah diamalkan amalannya, enggak penting itu. Yang penting syahadatnya sungguh-sungguh, syahadatnya yakin, shadiqan min qalbihi, masuk surga nanti, enggak usah amal. Ini kata setan. Maka untuk amal orang itu butuh hidayah lagi. Setelah orang itu niat amal, pokoknya saya akan keluar, pokoknya saya akan zikir, pokoknya saya akan sholat, setelah orang niat amal, ternyata setan belum putus asa. Dia mengatakan lagi, Tuan, kalau Tuan niat amal enggak apa-apa, tapi jangan sekarang. Jangan sekarang, tahajudnya nantilah, mulai malam Sabtu, mulai malam Ahad, mulai malam Senin, ditunda, tunda, tunda. Tuan, mau niat keluar fisabilillah, nanti sajalah, kapan-kapan, usah longgar, rumahnya sudah jadi, sudah mapan semua, baru keluar, jangan sekarang. Yang penting niat dulu, keluarnya kapan-kapan aja. Ketika ditunda, 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 wajat sakratul mauti bilhaq, tiba-tiba datang Israel mencabut nyawanya,
kaget, masya Allah, amal saya tunda, ternyata akhirat sudah tampak. Maka disitulah puncaknya penyesalan, puncaknya kepusingan, puncaknya segala kepedihan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang dapat hidayah sehingga dia amal, dia sholat, dia keluar, pokoknya saya berangkat sekarang, saya sholat sekarang, saya zikir sekarang, saya ibadah sekarang. Ketika orang sudah mulai ibadah, mulai zikir, mulai sholat, ternyata setan ini masuk dari celah yang begitu dalam, begitu tipis sekali. Dia mengatakan, menggoda manusia supaya istijal di dalam amal, tergesa-gesa dalam amal. Amal itu dicepat-cepatkan, ayo cepat amal, cepat sholat, cepat tidur, cepat makan, ayo cepat bayar, cepat selesai, cepat makan, ayo cepat keluar, cepat wafsi. Dicepat-cepatkan, amal itu ditergesa-gesakan, sehingga kalaupun dia sudah ibadah 40 tahun, zikir 40 tahun, keluar 4 bulan 10 kali, tidak pernah merasa bagaimana manisnya ibadah. Orang amal mulai takbir Allahu Akbar langsung ngelamun kesana kemari, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullah, selesai. Terus dalam puasanya, dalam ibadahnya, tidak diajali ta'ani, merenungi, menikmati amal. Amal, zahirnya amal, badannya amal, tapi hatinya tidak pernah amal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang dapat hidayah, maka dia akan mengatakan, tidak, saya amal untuk apa? Kalau amal tidak direnungi, tidak diresapi, saya harus menikmati amal ini. Maka dia nikmati, bismillahirrahmanirrahim, dinikmati, baca Quran, rukuknya dinikmati, sujudnya dinikmati. Maka ternyata setan pun masih enggak mau mundur. Nikmatilah amal, zikir enggak apa-apa, ibadah enggak apa-apa, tapi jangan sampai istiqomah dalam amal. Ya, kalau waktunya sempat longgar, tahajud semalam nangis, kalau waktunya sibuk ya enggak usah. Kalau waktunya longgar enggak ada masalah, ya keluar, nisabnya dijaga. Tapi kalau ada masalah bagaimana lagi? Kalau sedang seger enggak ada urusan, qobliyahnya lengkap, ba'diyahnya, zuha, awabin. Kalau lagi capek ya enggak usah sholat, enggak usah istiqomah dalam amal. Di situ butuh hidayah lagi. Ketika orang sudah dapat hidayah, istiqomah dalam amal lagi, sudah istiqomah dalam amal, ternyata setan masuk dari pintu yang begitu tidak disangka-sangka. Ibadahlah yang istiqomah, zikirlah, keluarlah, ibadahlah sepuas kamu. Tapi sekali-kali jangan sampai kamu tuh satu hati. Ini godaan setan yang begitu dahsyat. Karena kalau orang itu sudah tidak satu hati, sudah pecah hati, sudah selek, sudah enggak cocok, sudah musuhan, otomatis akan amalnya akan habis dengan sendirinya. Otomatis nanti kalau sudah musuhan akan menghibah temannya tadi. Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, orang itu kalau menghibah orang seperti memasang manjanik ketapel raksasa. Maka ibadah dia dilemparkan ke depan, puasa dia dilemparkan ke kanan, perjuangan dia dilemparkan ke kiri, haji dia dilemparkan ke belakang, tidur dalam keadaan bersih dari semua pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam setiap sholat kita diperintahkan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita diperintahkan untuk minta hidayah dalam setiap saat, dalam setiap langkah, dalam setiap jam. Orang datang ke markas butuh hidayah, sampai di markas yang mau bayan juga butuh hidayah lagi, ada yang mau, ada yang enggak mau. Sampai bayan butuh hidayah lagi, ada yang melek, ada yang tidur. Nanti setelah talim akhir butuh hidayah lagi, ada yang pulang, ada yang bertahan.
Ketika taskil nanti butuh hidayah lagi, ada yang berdiri, ada yang duduk. Terus setiap saat kita ini butuh hidayah. Hidayah untuk itikaf, hidayah untuk melek, hidayah untuk seger, hidayah untuk bangun, semua untuk hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah yang paling besar adalah hidayah iman dan nikmat iman Islam ini. Ajaban li amril mu'minin in amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra sakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Nabi bersabda, orang iman itu betul-betul menakjubkan sekali kehidupannya ini. Jatuh bangunnya, bagaimanapun keadaannya ini menguntungkan semua. Dia dapat musibah, sabar, derajatnya meningkat. Dapat kesenangan, syukur, derajatnya tambah tinggi. Kalaupun dia miskin, 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 semakin miskin, semakin cepat masuk surga. Kalaupun dia sakit-sakitan, matanya enggak sehat, telinganya enggak sehat, dosa-dosanya berguguran. Kalau umurnya panjang, semakin banyak amalnya. Kalau umurnya pendek, semakin sedikit hisabnya. Bagaimanapun keadaan orang iman itu menguntungkan semuanya. Baru dengar azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jawab azan itu loh. Nabi bersabda, fa inna lakunna bi kulli harfin alfu alfi darajah. Dalam setiap huruf ketika kita menjawab azan itu sudah ditulis 1 juta derajat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadza linnisa ya Rasulullah, fa kaifa lirrajul? Kalau perempuan setiap huruf 1 juta derajat, bagaimana untuk laki-laki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi bersabda, dhifani ya Umar, untuk laki-laki setiap satu hurufnya 2 juta derajat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah 24 juta lebih. Ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah, barang siapa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhar, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, yang kecil, yang besar, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya, itu pun sudah diampuni semua dosanya. Ketika habis azan dia doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. Yang doa seperti ini, kata Nabi, wajabat lahum syafaati yaumal qiyamah, nanti wajib pasti-pasti bagi mereka hari kiamat akan saya tuntun ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari yang begitu menggentingkan sekali, ketika manusia dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ini adalah kelompoknya orang yang selalu berbuat maksiat, tidak pernah amal baik walaupun sekali. Maka datang keluar dari neraka seekor binatang seperti gagak hitam menyambar mereka, langsung dibuang ke neraka tanpa hisab yang lama-lama. Kelompok kedua inilah kelompok orang-orang yang selalu amal agama habis-habisan, ibadahnya begitu tingginya, gak pernah maksiat sedikit pun. Kelompok yang kedua pun langsung dipersilahkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lah, kelompok yang ketiga ini kelompoknya orang yang kadang-kadang amal, kadang-kadang tidak, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang juga yang lain-lain. Lah, inilah yang paling panjang kisahnya, yang paling panjang hisabnya nanti. Maka nanti mereka akan dipersilahkan untuk melewati jembatan Shirath.
para nabi lewat secepat kilat, orang-orang anbiya siddiqin melewati secepat kilat. Kemudian nanti akan diumumkan, wahai para malaikat, wahai setan, wahai manusia, semua tundukkan pandangan semuanya. Jangan ada satu pun yang berani mengangkat matanya. Karena ada seorang wanita yang termulia yang melewati sirat, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Keadaan sunyi, enggak ada yang berani mengangkat kepalanya. Sayyidah Fatimah datang melewati sirat dengan begitu wibawa, begitu mulia. Orang yang selalu berhijab ketika di dunia sampai di akhirat pun tidak boleh dipandang oleh siapapun saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bawahnya lagi ada orang yang jalannya secepat kendaraan kuda, ada yang seperti unta, bermacam-macam. Ada yang sinarnya sempurna, terang benderang. Ini orang-orang yang berangkat ke masjid ketika masih gelap gulita. Sehingga sinarnya itu sempurna, orang-orang akan memandang siapa itu. Kayaknya amalnya biasa saja, ibadahnya biasa saja. Kenapa sinarnya begitu tingginya, begitu hebatnya? Oh, itu punya amalan istiqomah. Jam 3 sudah berangkat ke masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sinarnya itu sebesar pohon kurma, ada yang sinarnya itu berada di jempol kakinya saja. Kayak senter gitu. Pelan. Ada yang senternya itu hidup, kemudian mati. Hidup lagi, mati lagi, jalan dua langkah, berhenti, lama enggak hidup-hidup. Hidup lagi, jalan lagi, berhenti lagi. Ini orang-orang yang ketika bayan melek, tidur melek, tidur melek, tidur. Nanti senternya itu hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Ada orang yang tangan kanannya, kaki kanannya di sirat, kaki kirinya, tangan kirinya sudah di bawah, digantel, ditarik, dilepaskan, jalan lagi. Samber lagi, jalan lagi. Sampai di surga itu sudah gosong badannya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang begitu menggentingkan, begitu ngerinya ini. Nabi sudah nunggu di depan pintu surga, mengangkat tangannya, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Seumpama Nabi tidak doa, ya Rabbi salim salim, tentu umatnya akan jatuh semua di jembatan sirat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang istiqomah doa setelah azan, membaca doa setelah azan, nanti ketika hari seperti itu akan dituntun, akan diajak oleh Rasulullah ke surga Firdaus. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Nanti orang-orang iman itu akan dikirim ke surga dengan rombongan masing-masing. Ini rombongan para nabi, ini rombongan para rasul, ini rombongan para ulama, ini rombongan orang-orang yang istiqomah nisab 3 harinya setiap bulan, disendirikan rombongannya. Ini rombongan orang-orang yang kadang nisab, kadang tidak. Ini rombongan orang yang selalu melek, selalu seger dalam perjuangan. Ini rombongan orang yang ngantuan, agak belakang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka datang dengan begitu gembira, begitu ceria. Seakan-akan mereka telah melepaskan seluruh keletihan, melepaskan seluruh ujian-ujian yang begitu banyak, hisab, sirat sudah selesai semuanya. Gembira mereka jalan di depan pintu surga, ada satu pohon besar. Di bawah pohon tadi ada dua mata air. Maka tanpa diperintahkan mereka langsung minum dari mata air tadi. Setelah minum maka tubuhnya ini langsung jadi seger, bugar. Penyakit-penyakit hilang, mahnya, pusingnya hilang semua. Jadi tubuh yang sempurna, sehat walafiat. Yang biasanya ngantuan, gak ngantuan lagi, segar betul. Kemudian mereka mandi dari mata air yang kedua.
Setelah mereka mandi, tubuhnya berubah total, kulitnya menjadi berkilau-kilau. Yang Nabi sabdakan dalam satu riwayat, wajahnya ahli surga bisa dipandang dari jarak 1000 tahun perjalanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun masuk ke surga. Mereka pun mendatangi pintu surga. Wa futihat abwabuha. Ternyata pintu-pintunya sudah dibuka semuanya. Ditunggu oleh malaikat-malaikat. Ada malaikat Ridwan, ada malaikat-malaikat yang lain sudah istiqbal di sana. Mereka mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat buat kalian, selamat. Tibtum, kalian telah sukses sekarang ini. Kalian itu orang yang ketika dulu orang-orang sedang nyenyak tidur, ngorok semuanya. Ketika malam hari orang-orang hujan lebat, enak-enaknya tidur dalam selimut. Ketika itu kalian bangun, mengambil air wudhu, nangis di pojok-pojok masjid. Ketika orang-orang sedang makan, enak makan lahap. Ketika itu kalian puasa. Ketika orang sedang tertawa-tawa, terbahak-bahak, ketika itu kalian menangis. Ketika zamannya orang udah zaman akhir, nafsi, 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 diriku, 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 bagaimana istriku, anakku, anakku, anakku saja. Ketika orang sudah mengatakan diriku, 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 ketika itu kalian mengatakan ummati, ummati, bagaimana umat Muhammad ini kembali ke agama lagi. Kalian sempat-sempatkan waktunya untuk naik gunung, turun hunyung dalam keadaan matahari yang begitu panas. Maka sekarang ketika orang-orang akan teriak-teriak di neraka, kalian akan tersenyum-senyum di surga. Tibtum, kalian telah sukses yang sebenar-benarnya sukses. Maka ketika mereka masuk surga, dijemput oleh wildanum mukhalladun, oleh pelayan-pelayan surga yang nan tampan sekali, pemuda-pemuda surga. Mereka itu seperti kangen begitu dari surga, sudah ditunggu puluhan tahun gak datang-datang. Langsung diputeri seperti orang yang baru pulang dari safar. Diputeri. Maka wildan tadi datang mendatangi ratu bidadari. Tuan, ada apa? Ini loh tuan, suami tuan sudah datang. Kamu lihat di mana? Ini di belakang saya, baru selesai hisab dia. Maka langsung berdiri bidadari dengan penuh gembira, penuh semangat menjemput suaminya tadi. Dilihat suaminya, masya Allah tuan, ternyata tuan tuh sampai sini juga, ternyata masya Allah. Saya tuh khawatir dengan tuan itu. Setiap satu saya pantau dari langit terus itu. Saya lihat malam Jumat itu setelah talim akhir mesti ngambil motor pulang. Mojok, 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 ternyata lari. Bahkan semakin lama itu sampai sebelum Isya sudah pulang. Saya bingung nanti sampai enggak ya. Masya Allah, ternyata tuan sampai sini juga. Gembira dengan tuan itu saya. Kami itu di sini selalu memantau dari atas, saling membangga-banggakan suaminya masing-masing. Mana suami kamu? Itu loh suami saya, sedang keluar jalan kaki diusir-usir itu loh. Mana suami kamu? Itu loh, masa gak kelihatan terang benderang kayak matahari di tengah kegelapan malam itu, siapa itu? Di pojok masjid tangisan darah itu suami saya itu. Mana suami kamu? Itu loh, di belakang salon sedang tidur. Malu saya ini, ya Allah, suami saya kok ngantuan begini, masuk surga apa enggak? Ternyata sampai juga. Maka suaminya jawab, kamu tuh gak tahu apa-apa. Saya itu walaupun tidur, niatnya sudah niat ibadah. Tidurnya panjang, ibadahnya dihitung sampai panjang. Itulah ahli ilmu. Kamu itu gimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Ketika mereka sampai di surga, ternyata ada istana yang berwarna putih yang terbuat dari mutiara utuh, yang setiap istana tadi di dalamnya ada 70 kamar yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Setiap gedung-gedung dari batu yakut yang berwarna merah, di dalamnya ada 70 kamar yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau. Setiap satu kamarnya ada 70 dipan, setiap satu dipannya ada 70 kasur. Setiap satu kasur ada satu bidadari yang menunggu suaminya di sana. 2,5 miliar bidadari telah menunggu suaminya. Yang dikatakan oleh Nabi, "Lau basaqat ala sab'ati abkhurin lakana tilkal abkhuri ahla minal 'asal." Yang bidadari tadi seumpama meludah di 7 lautan, tentu 7 lautan tadi akan lebih manis daripada madu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun dipakaikan baju-baju kehormatan. Lalu bisal yaum la saiqa man yanzuru ilaih. Seumpama baju di surga tadi dipakai ketika di dunia ini, tentu orang yang melihatnya akan buta, akan pingsan ketika itu. Gak kuat mata mereka sangi indahnya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari madu, sungai-sungai dari arak yang tidak memabukkan sudah mulai dialirkan. Di pinggir-pinggir sungai sudah disediakan kursi-kursi sofa yang begitu indah, begitu empuk sekali. Permadani-permadani sudah dibuka yang terbuat dari tenunan-tenunan sutra yang berwarna hijau. Malaikat-malaikat pun, bidadari-bidadari pun sudah mulai menyanyikan musik-musik mereka yang indah sekali suaranya. Tapi musik di surga ini hanya bisa dinikmati bagi orang yang tidak suka musik ketika di dunia. Kalau di dunia sudah cinta musik, nanti surganya sunyi, enggak ada suaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka gembira kesana kemari saling cerita satu dengan yang lain, tiba-tiba datang satu sinar yang begitu terang benerang menerangi semua 8 pintu surga ini. Mereka kaget, waduh, ini sinar adalah hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun langsung sujud mengatakan, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ini hijab dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu terang benerang ini. Tengah-tengah mereka sujud terdengar suara tanpa rupa, wahai ahli surga, sinar yang kamu kira hijab dari saya itu bukanlah aku. Itu adalah sinar yang keluar dari mulutnya seorang bidadari yang sedang tersenyum di depan suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan demi kenikmatan diberikan dengan tidak ada hentinya. Sampai puncaknya kenikmatan nanti, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Kenikmatan yang begitu tinggi sekali, orang ahli surga diizinkan langsung untuk melihat zatnya Allah yang bila kaifin wala mithal. Zat yang begitu indah sekali, mereka akan mendengarkan firman Allah langsung tanpa ada terjemah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Saking nikmatnya memandang zat Allah, saking nikmatnya berjumpa dengan Allah ketika itu, sampai seluruh nikmat-nikmat di surga ini lupa semuanya, enggak ada yang ingat satu pun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi para ulama mengatakan kelazatan orang ketika berjumpa dengan Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kegembiraan dia ketika melakukan salat ketika di dunia. Orang yang salatnya segar, salatnya nikmat, dengan begitu bangga, begitu gembira ketika salat, dengar azan tuh Masya Allah dipanggil Tuhan ini, dengan begitu gembira, nanti lezatnya pun lain dengan orang yang sholat dengan ngantuk.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat ini semua disebabkan nikmat iman dan nikmat Islam ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada majlis kita ini kita syukuri nikmat iman tadi. Mensyukuri nikmat iman yang paling besar yaitu dengan menggunakan nikmat tadi untuk memperjuangkan agama Allah. Mensyukuri nikmat yaitu menggunakan nikmat tadi untuk memperjuangkan agama Allah. Untuk menggunakan tadi sesuai dengan perintah Allah. Matanya digunakan untuk memandang para ulama, membaca Al-Quran. Kakinya digunakan untuk keluar fisabilillah. Tangannya digunakan untuk membantu orang. Mulutnya digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini baru syukur. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan bukti syukur kita ini, kita berdiri keluar 4 bulan 40 hari. Kalau memang kita tadi betul-betul syukur, berdiri itu enggak pakai mikir. Maka yang siap keluar 4 bulan 40 hari, sisa masa tambah masa silahkan berdiri.